Oke, ketemu lagi. Kita review fitur-fitur yang ada pada MIUI M3 125. Fitur pertama adalah Eco Indicator yang terdapat pada dashboard MIUI M3 125 ini, yaitu posisinya di sini. Eco Indicator ini akan menyala pada saat kita berkendara hemat, jadi membantu kita untuk menghemat BBM. Fitur berikutnya adalah Multifunction Key atau bisa disebut dengan kunci multifungsi, bisa berguna sebagai untuk menghidupkan motor. Nah, seperti ini, dia bisa nyala motornya atau juga bisa digunakan untuk ngelock. Nah, seperti ini. Motor sudah ngelock. Kemudian bisa digunakan untuk menutup dari rumah kunci ini. Nah, ini sudah tertutup. Kemudian untuk membukanya cukup dengan menggunakan fitur dari kunci ini. Selain fungsi itu juga, multifunction key ini juga berfungsi sebagai untuk membuka jok yang di situ terdapat bagasi juga tangki bensin. Kita coba. Nah, sekarang maaf, kita sekali lagi. Nah, sudah. Sekarang bagasi sudah bisa dibuka. Oke. Oke, fitur berikutnya adalah Smart Brake Lock. Smart Brake Lock ini fungsinya agar motor kita tidak mundur pada saat parkir di tempat yang miring atau pada saat berhenti di tanjakan. Motor kita bisa kita operasikan Smart Brake Lock ini agar tidak mundur. Cara pengoperasinya sangat mudah sekali. Pertama kita tarik tuas rem belakang, kemudian kita pencet tombolnya. Ya, seperti ini. Smart Brake Lock sudah berfungsi. Ini otomatis rem belakang mengunci atau bekerja. Untuk melepaskannya, tinggal kita tarik rem belakang satu kali. Nah, begini. Jika tombol ini sudah keluar, maka Smart Brake Lock sudah tidak berfungsi lagi. Fitur berikutnya adalah mesin 125 cc Blue Core teknologi yang diklaim oleh pabrikan sebagai mesin yang irit dan cepat dan juga tangguh. Fitur berikutnya adalah jok yang luas, empuk dan lega, nyaman untuk dikendarai meskipun dalam perjalanan yang jauh. Fitur berikutnya adalah bagasi yang luas yang dapat menampung barang bawaan Anda seperti jaket, jas hujan, sarung tangan, buku-buku ataupun barang-barang yang lain. Namun meskipun begitu, bagasi ini tidak muat untuk helm full face maupun half face. Kapasitas tangki sebesar 4,2 liter memberikan kenyamanan pada Anda saat berkendara jauh. Oke, sekarang mesin dalam kondisi nyala. Fitur berikutnya adalah Smart Side Temp Switch. Itu lampu indikator akan menyala saat standar samping diturunkan dan mesin akan berhenti secara otomatis. Kita coba saat standar samping kita diturunkan secara otomatis.